Dah nak share apa? Last malam aktiviti. Wah, okay. Semalam Zila setiap macam awal-awal bulan ni Zila akan broadcast tau dekat WhatsApp. So Zila buat broadcast untuk WhatsApp dekat semua kenalan Zila yang dekat dalam konteks. Zila akan buat macam tu. Setiap bulannya, awal bulan mesti akan bump satu kali lah. Maknanya Zila bump gambar, lepas tu Zila akan jadilah good morning ke apa ke kan. So orang akan tengok gambar kita, apa yang kita letak tu kan. Kadang-kadang orang letak gambar assalamualaikum lah, semoga ni kan. Tapi Zila letak gambar lifeline. Apa tu Zila tulis sendiri ayat Zila semua tu kan. Lepas tu tak sangka lah semalam memang rezeki betul. Rezeki lah. Bila Zila buat tu adalah dua orang. Orang lekat. Masa Zila buat tu ada orang lekat. So bila dua orang lekat tu, diorang pun beli bukan satu. Bukan yang gambar yang Zila letak tu. Diorang nak beli gambar yang sebelum Zila sebelum ni Zila letak. Lailah, maknanya diorang tengok, diorang perhati. So yang Zila nak bagi tahu tu, kalau korang nak buat macam tu, orang akan perhati. Orang tak beli tapi orang perhati apa kita post kan. So lama-lama dia akan tag kita. Dia cakap okey lah, saya nak sekali dua tu lah khabar dengan ni kan. Bila kita dah terang kat dia, terus sekali dua. Lepas tu yang lagi orang ni pun tak apa kan? Yang lagi seorang ni dia tak pernah tengok apa lagi, apalah apa lifeline apa ni. Kita terang dia semua. Terus dia ambil step untuk kurus dan lifeline satu tin. Lepas tu untuk kurus dan lifeline satu tin. Wah. Zila malam. So semalam total Zila boleh dapat 7 jualan lah, 7 item. Allahu akbar, dah bunyi macam Hasan dah ni. 7 item tu dia kata. Dah ni. Ingat pagi tu Hasan cerita kan, ya Allah hari ni betul-betul rezeki kita. Ya Allah, macam mana Hasan buat tu. Tak sangkanya rezeki hari ni banyaknya sampai 7 item untuk 3 orang. 3 orang semalam. Madar Rasulullah. Untuk 3 orang yang apa yang kita buat ni jadilah, maknanya benda ni jadi. So jangan putus asa je. Yang putus asa. Tu yang Zila cakap, ya Allah seorang. Lepas tu terus Zila call Omario. Cerita dengan dia kan. Dia cakap, ya Allah tak sangkanya banyak hari ni. Hari ni paling banyak. Banyak-banyak ni paling banyak. Nak dekat 10 dah kita dapat jual ni ayah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So, orang dah mula tengok kan. Bila orang dah mula tengok. Masa mula-mula kita buat tu memang like, tak ada seorang akan tanya tapi tak beli lagi kan. So kita buat. Zila memang setiap awal bulan ke minggu pertama lah. Bulan minggu pertama ni kan bulan orang gaji. So Zila kan buat macam tu. Nah ni siapa yang dalam kontak Zila tu, Zila blast. Semua sekali. Zila buat macam tu. Itu salah satulah. Cara kalau nak kita nak bagi orang nampak kan. Free. Tak payah bayar duduk kat rumah je. Betul. Itu salah satu. Kalau 10 barang tu maknanya RM275. Dah tu. Duduk kat rumah aja tu free tu semua tu, tak payah bayar tu online apa semua tu. Tak payah kita nak bayar apa semua. Untuk bersih. Untuk bersih betul. Yang lagi seorang ni memang saya jumpa, Zila akan jumpa dia lah weekend ni. Yang nak khabar dengan Mi Fo, so Zila akan bawa produk yang lain juga untuk dia tengok kan. Betul. Yang ni jauh, memang dia terus order lah. Tapi yang lagi seorang ni memang Zila kata paling senang lah kat ni. Dia tak, dia mungkin dia dulu tengok sekali bila dia dah cakap dengan Zila kan. Dia cakap sikit je ni dia terus nak apa Zila. Allah, lama dia nak tu Zila. Mungkin lah. Simpan, dia cari bajet ke apa semua, duk fikir apa semua, istikharah siap tu. Keluar Lepas tu Zila terus cakap dengan dia. Akak, kalau lepas ni akak minum,
berkesan dengan diri akak kan, maknanya benda ni menjadi. Sebab dia kata sebelum ni saya makan apa Zulin, saya tak ingat lah Zila, tak ingat apa produk tak. Ayah apa tu? Beribu lah, dah beribu habis, tak jadi pun, tak kurus pun. Oh, tak sama, guna ayat yang sama. Dah lama dah makan bak farmasi, okay? Tak jadi apa, ah, okay? Tak terlalu lah, ni pulak. Lepas tu Zila kata, insyaAllah kak, kalau betul-betul akak dengan cara akak, insyaAllah lah akak cuba yang ni kan, tak, akak tak mesti akak jatuh cinta. Kalau akak rasa dah jatuh cinta nanti, kotlah akak nak buat income pula, akak boleh WhatsApp balik Zila. Sebab Zila tengok dia punya latar belakang dia, dia seorang yang membuat dia buat bisnes kan. Wah,